Halo, selamat sore. Selamat ketemu lagi. Walaupun lewat ya seperti begini. Di hari Rabu, tanggal berapa? Tanggal 15 April ya. Untuk bawakan renungan dilihat oleh seluruh jemaat Galilea Bekasi. Selamat ketemu. Harapan ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang ada di rumah masing-masing itu sehat-sehat. Ya, supaya jaga diri dan kita bisa sama-sama mengatasi dan menghadapi COVID-19 ini. Inilah renungannya dari Keluaran pasal 4 ayat 1 dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya selamat Hari Raya Paskah. Semoga dengan kebangkitan Yesus Kristus sebagai kemenangan atas kuasa dosa dan maut, kita makin dikuatkan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Maut dan dosa telah ia kalahkan. Apalagi cuma Corona atau COVID-19 ini. Siapa takut? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 58. Itu harus dibaca ya. Sebagai nats pembanding dalam renungan ini juga harus dibaca Yeremia 1 ayat 15 dan juga 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Ayat hari ini dari Keluaran pasal 4 berbicara tentang Musa. Karena itu kita perlu tahu siapa Musa itu. Musa itu berumur 120 tahun. Dan 120 tahun ini bisa dibagi dengan tiga fase atau tiga bagian. Bagian yang pertama itu 40 tahun yang pertama. Oh ya, Musa 120 tahun itu ada di dalam Keluaran 4, Keluaran 34 ayatnya yang ke-7. 40 tahun yang pertama, sejak dia lahir, diangkat di Sungai Nil, kemudian dia dibawa ke istana. Lantas selama 40 tahun dia berada di istana kerajaan Fir'aun, kerajaan Mesir. Bayangin 40 tahun dia belajar di sana. Terus 40 tahun kedua ia belajar di Padang. Waktu itu dia lari dari hadapan Fir'aun dan dia berada di padang pasir di tengah-tengah keluarga Jetro yang nanti kemudian mendapat anak Jetro. Lantas 40 tahun yang ketiga, 40 tahun yang ketiga dia bersama dengan umat, terutama di perjalanan dari Mesir terus pergi ke Tanah Kanaan. Dan tahap yang ketiga ini pergumulannya luar biasa, cukup berat. Perjalanan yang panjang, di sana mereka menghadapi kelaparan, di sana mereka menghadapi kehausan. Tetapi hal ini bentuk daripada pembelajaran bagi Musa sendiri. Dia di dalam perjalanan itu bukan saja menghadapi alam yang sulit, tetapi dia juga harus menghadapi kerasnya umat bangsa Israel, tegar tengkuknya bangsa Israel. Nah, di 40 tahun yang kedua, waktu dia berada di padang pasir Sinai, nah, di situ dia mendapat panggilan.
Dia dipilih oleh Allah agar supaya Musa melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Mendengar panggilan ini, Musa mulai gemetar, udah mulai takut. Kenapa dia takut? Karena dia sudah tahu persis, 40 tahun dia pertama akan berhadapan dengan Firaun. Dia tahu bagaimana galaknya Firaun, bagaimana bengisnya Firaun. Dia tahu persis itu. Dan kalau Allah memanggil dia, pasti memanggil untuk menghadapi Firaun. Bukan itu saja, tetapi dia harus berhadapan dengan umat Allah, dengan bangsa Israel. Sehingga mau tidak mau membuat hatinya gemetar. Karena situasi itu dia menolak panggilan Allah ini. Dia mau menghindarkan dirinya dari panggilan tersebut. Namun, sekalipun sikapnya seperti itu, maka rencana Allah tetap berjalan. Rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya dari penderitaan keluar dari Mesir itu tetap berlangsung. Bisa baca Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Allah tahu persis bahwa Musa ini ada bimbang, ada ragu, bahkan dia takut. Itu Allah tahu persis. Tapi Allah dalam memilih dan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, bukan Allah membiarkan dia sendiri untuk menghadapi Firaun, bukan Allah membiarkan dia sendiri untuk menghadapi padang pasir, alam yang panas, gersang, bukan dia sendiri akan menghadapi umat Allah, bangsa Israel. Allah tahu persis. Karena itu Allah memperlengkapinya, bukan saja dengan tongkat, tetapi dengan tanda-tanda ajaib. Demikianlah bentuk daripada Allah ketika dia memakai, ketika dia memilih hambanya dalam mengemban tugas-tugas yang dipercayakan. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini, bagaimana pergumulan dunia, bagaimana pergumulan bangsa kita, bagaimana pergumulan gereja Tuhan. Pasti Allah tidak akan membiarkan. Maut, dosa telah ia kalahkan. Apalagi cuma COVID-19. Asalkan kita umat manusia, juga khususnya sebagai gereja Tuhan, terlebih-lebih sebagai orang-orang percaya, kita tetap tekun dan hanya berharap serta setia kepada Allah sambil meminta pertolongannya agar supaya ketika kita menghadapi pergumulan seperti ini termasuk dunia dan juga bangsa kita ini, maka dia pasti menolong kita. Sama dengan Mazmur 121 ayat 1 dan 2 perlu jemaat bacakan bagaimana pemazmur. Dia melihat ke gunung-gunung dari manakah datang pertolongan. Pertolonganku datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Mazmur 121 perlu dibacakan. Di samping itu juga, kita diajak untuk makin dekat dan senantiasa memuji kebesarannya seperti Kidung Jemaat 440. Termasuk juga dengan Kidung Jemaat nomor 64, khususnya refrainnya. Semoga renungan yang singkat ini di hari Rabu ini kita makin dikuatkan iman kita, serta Tuhan
menerangi langkah-langkah perjalanan hidup kita, sehingga kita makin dikuatkan dalam menghadapi perjalanan hidup yang ada di depan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.